Tapi sekarang ni kan, Fero dah selalu melekat kat rumah. Lepas tu kan, dia tak bising-bising macam dulu lagi tau. Sejuk sikit hati saya. Baru sekarang, saya betul-betul rasa bertuah dapat jadi seorang ibu. Memang itu yang awak harap selama ini kan? Sekurang-kurang ya, saya tak perlu tengok awak risau lagi. Bi, terima kasih banyak-banyak ya. Sebab you bagi peluang pada Feroz. Saya dah mula fikirkan semula soal pembahagian harta. Terpulang pada you, Bi. Saya rasa sekarang ini pun Feroz dah boleh pinggul tanggungjawab. Awak dekat mana? Somewhere in the world. Itu betul lah. Awak dekat mana? Betul lah. Saya serius ni. Awak, saya bergurau je lah. Zulaika, tolong jangan main-main tentang soal keselamatan awak. Baiklah, Encik Adami. Ni, saya nak pergi kelas violin ni. Kenapa tak ajak saya? Tak apalah. Saya tahu awak penat. Hari ini awak rehat je, okey? Zulaika, awak tahu kan yang saya sanggup buat apa saja untuk awak? Adami, balik nanti ada sesuatu kat bawah pintu awak. Awak jangan lupa baca tau. Okeylah awak. Kita jumpa malam nanti. Bye. Sepenuh hatimu, semoga kau setia di sisiku. Saya ada satu rahsia. Awak orang yang pertama tahu. Sebenarnya, saya sukakan Feroz. Awak, tolong saya ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Masak cokodok, Bu. Kodok ikan milih. Sedapnya. Balik lambat hari ni. Nak katakan dating, orang tu ada kat rumah. Ya ke, Bu? Dia ada kat atas, eh? Mana Ika tahu Ibu masukkan Adami ada pair. Affair lah, Bu. Ada affair, ya? Affair. Yelah, siapa lagi yang selalu Ika keluar kalau bukan dengan dia? Tapi dia dah keluar balik. Dia gimana, Bu? Entah. Menonong aja. Tak cakap apa-apa pun. Kau buat aku sering terlupa. Takkan dia tak tinggalkan apa-apa? Mana Adami pergi ni?
Adami. Panjang moga. Aku pun ingat nak ajak balik pak minum. Elok jugaklah tu. Aku pun ada benda nak cakap dengan kau. Hal apa macam serius je? Aku tak tahu langsung pasal hal tu, sumpah. Zulaika pun tak pernah terus terang dengan aku. Mungkin sebab dulu kau bencikan dia takut dengan kau kot. Aku mengaku. Sebenarnya aku sengaja buat Zulaika bencikan aku. Aku tahu kau ada hati dengan dia. Aku pun sama. Cuma aku tak nak kacau daun. Maksudnya selama ni kau beralah untuk aku. Aku sebenarnya malu nak berterus terang dengan Zulaika. Walaupun dalam hati aku ni Tuhan je yang tahu. Kau suka dengan Zulaika kan? Kita orang kawan rapat je. Tak salah bagi peluang kat diri kau. Dia dah buat pilihan. Nota ni dah buktikan segala-galanya. Tolong jaga Zulaika baik-baik. Su, Mama Ita, kenapa ni? Mama tengok gelisah aja. Tunggu siapa? Zu tunggu Adami dengan Virus. Diorang keluar berdua? Agaknya. Biarlah. Lagipun diorang tu kan lelaki. Zu, kalau Mama tanya sikit boleh? Apa pandangan Zu tentang Virus? Maksud Mama, perubahan Virus. Okey. Dia nampak positif sangat. Kenapa Mama Ita? Tak ada apa-apa. Zu, terima kasih ya. Sebab Zu dah banyak tolong dia untuk berubah. Banyak bagi peluang kat dia. Mama Ita tak perlu nak terima kasih pada Zu. Tapi Adami. Zu, satu impian Mama. Mama harap sangat Zu boleh tunaikan ya, sayang. Impian apa Mama Ita? Ku bertahan hingga ke ujung nyawa, ke ujung nyawa. Mama? Virus, Adami. Ma? Bawa balik? Pergi mana lewat-lewat macam ni bawa balik ni, ya? Oh, tadi lepak minum dengan Adami. Lepas tu dia cerita masalah dia sikit. Masalah? Tak pernah-pernah Adami ada masalah nak cerita ni? Tak, Ma. Ni pasal Virus. Dia nak kahwin. Hah? Virus nak kahwin? Betul? Bila? Dengan siapa? Dengan Tasha. Siapa Tasha tu? Tasha pun siapa dah? Tak tahu, Ma. Adami saja menyakat. Kau. Walau macam mana pun, ni mesti dah ada calon, kan? Dah berkenan ke hati. Mama, kalau ia pun, bagilah Virus crack dulu. Boleh fikir pasal calon semua. Adami saja je. Ma, ni. Ma? Ya? Adami masuk bilik dulu, ya? Okey. Cakap dengan Mama, siapa dia?
dia pandai jadi kuda. Ibu, ibu ada nampak Adami tak? Adami dah pergi. Dia kata ada kelas pagi. Iyalah tu. Mana ada kelas pagi sebelum pukul 8, Bu? Ni ada apa ni sebenarnya? Adami dah pergi kelas dulu, Papa Aziz. Selalunya kan kamu pergi sama-sama. Itulah. Tak apalah. Ibu, Zu pergi dulu eh. Milo. Okey, baik-baik. Enik Sal, tolong panggilkan Latim. Saya dah nak pergi dah. Ya, Datuk. Ya. Zuleika. Buat apa kat sini? Aku tunggu Adami. Kau ada nampak dia tak? Adami tak bagi tahu kau. Pasal apa? Tak, papa suruh dia pergi ofis. Takkanlah dia tak bagi tahu kau. Aku nak balik dah ni, kau nak ikut. Tak apalah, aku balik sendiri. Betul ni? Betul. Okey. Masuk. Ni fail yang Papa Aziz minta tadi. Terima kasih. Lepas ni kita ada mesyuarat pengurus cawangan. Baik apa? Itu perkara pertama. Perkara kedua. Adami ada nak cerita apa-apa pada papa? Kenapa papa cakap macam tu? Papa nampak kelakuan Adami pelik sekarang ni. Ada masalah dengan sesiapa dalam rumah tu. Zuleika. Adami, kalau ada masalah, luahkan. Dan papa tak mahu ada salah faham antara kita semua. Dan papa harap Adami faham maksud apa. Faham, Pa. Kalau tak ada apa-apa, Adami pergi dulu. Terima kasih, Pa. Hello. Feroz. Feroz. Buat apa kau kat sini? Tunggu kau lah. Tunggu aku? Adami call aku. Dia kata dia tak dapat nak jemput kau, jadi dia minta tolong aku. Kenapa dia tak dapat datang? Takkan aku nak naik motor dengan kau pula? Adami bagi pinjam kereta. Kau lapar tak? Aku boleh bawa pergi makan. Tak nak. Aku nak balik. Okey. Tak payahlah.
Aku boleh bawa sendiri. Okey. Zul, berapa kali saya cakap saya sibuk. Dami, tolonglah jangan bagi alasan. Saya kenal awak macam mana. Lately ni, muak awak lain macam. Saya ada buat salah ke? Zul, awak kena faham. Kita dah tak boleh rapat macam dulu lagi. Kenapa? Sejak bila pula hubungan kita ni ada batasan? Adami, saya minta maaf kalau awak marahkan saya pasal nota cinta tu. Kalau awak tak terima sekalipun, tolong jangan layan saya macam ni. Awak tu. Zulaikha. Saya dah cakap dengan Feroz. Awak balik je dengan dia. Adami, saya nak balik dengan awak. Saya banyak kerja. Saya pergi dulu. Adami! Zulaikha. Dia sibuk tu. Tak apa, kau balik dengan aku je. Bermuang kat luar ni tak sejuk ke? Bu, kenapa Adami buat Ika macam ni? Dia ada masalah kot. Dia kata dia percaya kat Ika. Tapi kenapa dia tak cerita masalah dia? Ika jangan selalu cari salah dia. Cuba Ika fikir apa salah Ika. Ika dah cuba dah, Bu. Faham perasaan dia. Ika tahu dia tu sensitif. Ika suka kat dia ke atau Ika dah jatuh cinta dengan dia? Ibu, salah ke kalau seorang perempuan tu kan luahkan perasaan dia pada seorang lelaki? Ke orang kata pergi cari timba? Itu kan pepatah Melayu. Tapi kalau ibu boleh aja. Feroz? Nak ke mana ni? Nak pergi ambil Zulaikha. Zulaikha? Mana Adami? Oh, Adami ada di atas. Dia kata nak berehat. Terus pergi dulu. Selalunya yang datang ambil aku ni Adami, bukan kerja kau. Nah, sama je kan. Aku ke yang ambil, Adami ke yang ambil. Yang penting kau sampai rumah. Jomlah. Kalau kau tunggu Adami sampai besok pun dia tak datang tau. Sekarang ni Adami macam dah jauhkan diri dia daripada aku. Oh, alah.
Aku pun perasan juga korang macam tak ngam je. Gaduh eh? Aku tak tahu apa salah aku kat dia. Aku rasa dia ada girlfriend lain kot. Okey, okey, sorry. Tak apa, nanti aku tanya apa masalah dia eh. Sekarang ni Zulaika, jom kita balik. Jomlah. Macam, best tak naik motor dengan aku? Eh, kau ingat aku hadap sangat ke naik motor kau? Lah, habis tu? Aku cuma nak tahu, sampai bila Adami nak jauhkan diri dia daripada aku? Kau tak tanya Adami lagi sebab apa? Hari ini Ika yang masak. Ika? Special. Special? Awak kena makan tau. Ni kali pertama saya masak pulut dengan rendang untuk awak. Buat apalah awak nak susah-susahkan diri awak tu? Awak tu bukannya boleh makan pulut pun. Memanglah saya tak boleh makan. Saya diet hari ini. Diet maksa? Pulut sedapnya. Boleh makan ke tak ni? Zu masak untuk kau. Makanlah. So sweet. Eh, makanlah sekali. Tak apalah, aku nak masuk bilik. Kau makanlah dulu. Eh? Zulaika? Dah. Teman aku makan. Banyak cantik muka kau. Pulut kuning, hai gulai, ui daging. Saya nampak hubungan Adami dengan Zulaika macam bermasalah. Ya, Gatuk. Saya tak perasan pula. Sal tak cerita apa-apa. Sal tu kalau bercerita dengan saya, banyak yang ditapis. Kadang-kadang saya pun tak faham tu. Adami cuba menjauhkan diri daripada Zulaika. Semua urusan tentang Zulaika diserah kepada Feroz. Mungkin Adami itu banyak kerja tu. Sesibuk mana pun Adami, Zulaika adalah keutamaan dia. Terus terang saya katakan, saya lebih selesa Adami dengan Zulaika. Pa, ada ni. Pa, semua ada dalam surat ni. Terima kasih. Awak buat apa kat sini? Tunggu Adami. Dah setengah jam dah ni. Oh ya, Papa dah dimaklumkan yang rombongan ke Pulau Pinang akan berangkat lusa. Kalau Zulaika nak ikut, boleh.
Tak boleh, Pak, sebab semua yang pergi itu lelaki. Papa boleh minta tolong Hajar, staf kita di sana. Dia boleh tumpangkan Zulaikha ataupun check-in hotel. Tapi kita tak ada extra budget, Pak. Tak apalah, Papa Aziz. Awak nak pergi seorang je kan? Pergilah. Saya tak nak ganggu kerja awak. Lami. Kenapa awak macam benci je nak tengok muka saya? Tempat awak bukan untuk saya, Zulaikha. Sejak bila pula saya ada tempat kat sisi awak? Tolong jangan ubah keputusan awak kerana rasa simpati. Lami, selama ni saya kawan dengan awak bukan sebab saya simpati. Sebab saya rasa kita ni serasi. Tak ada gunanya kalau saya bertepuk sebelah tangan. Dan satu lagi. Tolong jangan permainkan hati saya. Dami. Tengokkan Zulaikha ya. Alami tumpang papa, lepas tu pergi apa dari office. Ya. Ni air gitu lo. Ya. Jadi bye-bye. Masal. Memang benar aku tak mengerti apa yang aku rasakan ini. Dicintai sepenuh hatimu, semoga kau setia di sisiku. Kau buat aku sering terlupa. Ika? Ika? Jom tunggu makan, nak. Ika tak lapar lah, Bu. Diet. Diet ke? Hindu? Apalah ibu cakap ni? Nak rindu kat siapa? Orang yang pipi nen tu tak call ke? Tengoklah. Kalau dia ingat kat Ika, dia telefonlah. Ika, ibu ada benda nak cakap dengan Ika ni. Apa dia pun? Bunyi macam serius je. Macam ni. Datin ada bincang pasal Ika dengan Feroz. Feroz? Bertahan hingga ke ujung nyawa, ke ujung nyawa.
Saya ada satu rahsia. Awak orang pertama yang tahu. Sebenarnya, saya sukakan Firuz. Manusia yang takkan berubah sampai mati, kan? Kenapa ni? Kalau aku tak jumpa nota ni, sampai bila-bila pun aku tak tahu semua ni kerja kau. Memang. Memang kerja aku. Dan bodohlah aku kalau semua orang dah percayakan aku tapi aku duduk diam. Jadi betullah semua ni kerja kau. Kau sengaja pura-pura baik dengan aku dengan Dami hatta sebab kau tersendiri. Dan korang berdua pula yang kurang pandai. Sebab percayakan aku. Feroz, kau tahu tak? Kau dah mainkan perasaan Adami? Eh, pergi matilah dengan Adami. Dia tak pentinglah dalam hidup aku. Yi, kau nak apa sebenarnya? Aku sebenarnya nak menggaburi mata Papa je. So, aku guna dengan korang. Sebab aku tak nak harta Papa korang yang dapat. Kalau itulah niat jahat kau, kau percaya yang kau tak akan dapat apa-apa pun. Kau tahu sebab apa? Sebab apa? Sebab Papa Aziz takkan percaya kat kau. Macam mana dia percaya kat aku dengan Adami? Papa ingatkan, Feroz betul-betul dah berubah. Papa Aziz, Zu nak minta satu permintaan. Zu nak pergi ke Pening. Terima kasih, Papa Aziz. Macam tu, Zu. Balik dulu. Adora, the call oleh kita batalkan semua yang kami bincang itu. Memang benar aku tak mengerti apa yang ku rasakan ini, dicintai sepenuh hatimu. Semoga kau setia di sisiku.
Awak buat apa kat sini? Adami, awak janganlah marah. Awak tak kesian ke kat saya datang kat sini naik bas semata-mata nak jumpa dengan awak? Awak boleh telefon saya dulu kan? Kalau saya telefon awak, awak nak jawab ke panggilan saya? Untuk awak. Awak. Awak please ambil. Kalau tak, saya melutut. Awak tahu tak? Bunga ni saya beli pakai duit saya sendiri tau. Pulut ni. Saya masak untuk awak. Adami, saya tak pernah cintakan Feroz. Dia yang olah nota tu untuk pisahkan kita. Awak tahu tak? Kalau saya tak jumpa nota tu, sampai bila-bila pun saya tak tahu kenapa awak jadi macam ni. Baiklah. Saya percaya awak. Tapi kita tetap tak sesuai. Kenapa tak sesuai? Sebab saya ni nak orang gaji ke? Tak apa. Kalau awak tak dapat nak terima saya, masih nak sisihkan saya, biar saya je tarik diri. Saya cintakan awak, Zulaika. Saya sayangkan awak. Memang benar aku tak mengerti. Maafkan saya. Apa yang aku rasakan ini. Dicintai sepenuh hatimu. Semoga kau setia di sisiku. Saya betul-betul cintakan awak, Zulaika. Kau buat aku sering terlupa. Adami tak terlintas ke? Cari keluarga Adami. Saya boleh buat. Sampai bila awak nak siapkan semua kerja dia? Berani kau buat macam ni, bro? Bapak kau tu, macam mana? Suruh dia kahwinkan Feroz dengan Zulaika. Jadi aku haramkan kau, Adami, untuk sentuh Zulaika lepas ni.